Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. And I end up alone, I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Hollywood perfect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman KKSI 2020. Perkenalkan nama saya Fahri Fadullah Gunawan. Saya dari tim 2 SMK Teksar Kelari Karawang. Di sini saya akan memberitahukan alat-alat yang digunakan untuk membuat alat e-monitoring barang. Yang pertama ada RFID Reader RC522. Yang kedua ada node MCU ESP8266. Yang ketiga ada kartu RFID. Yang keempat ada breadboard. Yang kelima ada kabel jumper. Yang keenam ada kabel USB. Dan yang terakhir adalah websitenya. Mungkin segitu saja alat-alat yang digunakan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman KKSI 2020 dan para juri KKSI 2020 yang saya hormati. Di sini saya akan memperkenalkan dan menjelaskan sebuah sistem atau alat monitoring barang berbasis IoT yang kami beri nama monitoring e-barang. Dari sistem yang kami buat, ada beberapa fungsi dan manfaat untuk memudahkan dalam memonitoring barang. Contohnya adalah, yang pertama, Anda bisa mendata barang yang Anda punya secara akurat, mulai dari nama barang, gambar, jumlah barang, sampai dengan tempat penyimpanan barang. Dan yang kedua, dengan sistem monitoring barang ini, bisa memudahkan Anda untuk mendata peminjam barang jika ingin barang Anda dipinjam oleh orang lain. Sehingga, dengan sistem monitoring barang ini, kami mengharapkan bisa meminimalisir atau mengurangi kehilangan barang dan pencurian barang. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Arga. Di sini saya akan mendemonstrasikan sebuah sistem monitoring barang yang sudah kami buat. Nah, ini kita langsung masuk di website ini. Di sini sudah ada ya data barang yang sudah kita punya. Dan nanti peminjam barangnya. Nanti semuanya itu akurat terdata di sini. Coba kita contohkan ya. Misalnya ada orang ingin meminjam barang. Kita masuk ke pinjam barang. Kita scan kartunya. Nanti kartu ini akan terbaca oleh RFID. Jadi otomatis nama dan kelas kita itu terbaca di tabel ini. Ya langsung ya. Jadi di bagian kartu, nama dan kelasnya otomatis karena sudah disimpan oleh database RFID-nya. Nah, kita tinggal nambahin aja barangnya dan jumlahnya apa aja.
Barangnya saya contohin tang. Jumlahnya 2 aja. Terus tambah data. Data berhasil ditambahkan. Maaf ya, sinyal saya mungkin ada lelet. Nah, nanti di sini ada. Nah, nama saya, kelas, tang yang tadi saya pinjam dan jumlahnya. Nah, dan notifikasi dari jadi dengan sistem kami ini memudahkan kita untuk mendata barang ya, itu jelas, dan mendata jika barang kita ingin dipinjam. Mungkin ini bukan sistem monitoring barang yang terbaik, tapi seenggaknya dengan ini saya mengharapkan bisa memudahkan kita untuk memonitoring barang. Sekian dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.